yang hari ini akan kita melaporkan secara hukum, dan kami sudah percayakan ketua tim kabupaten dan rekan saat ini, Bapak Angsan Takwa. Beliau yang akan membacakan tuntutan deklarasi tuntutan kami pada hari ini. Untuk itu, saudara-saudara saya, pejuang-pejuang demokrasi di kabupaten dan rekan, mari kita tunjukkan kepada aparat kepolisian bahwa walaupun kita sudah dikategorikan sebagai PKI, tetapi aksi-aksi kita bukanlah seperti PKI. Masyarakat yang taat hukum. Untuk itu Bapak Kapolres, kami datang dengan aksi damai, ingin melaporkan perlakuan pimpinan kabupaten ini yang telah mengkebiri rakyatnya sendiri dengan mengatakan kami bukan Pancasilais. Ini yang akan kami lawan, Bapak Kapolres yang terhormat. Izinkan kami menyampaikan beberapa kutur tuntutan Bapak Pancasila aja Bapak. Ini Bapak yang sudah Pancasila mungkin. Mari kita.